Halo guys, bertemu lagi kita di video Tulun Tekau. Oke, kali ini saya akan membawa anda untuk melihat satu lagi atau sebuah channel YouTube yang mana viral baru-baru ini. Nama channel YouTube ini adalah Viviona M. Okay, seperti yang kita dengar baru-baru, dia ini merupakan pelajar UMS viral kerana dia memuat turun video yang berdurasi kurang 11 menit, 12 menit, yaitu menjawab soalan di atas pokok ya, dengan membekalkan kelambu dan linembut, yaitu makanan yang dibungkus oleh daun di bawah naik ke atas. Dengan dia punya saking-saking sekali, dia bawa charger power bank dia dengan handphone dia lah. Dia ditemani oleh Honet, itu penyemat untuk suruh dia itu. Kisah beliau itu bukan setakat viral di YouTube, tetapi telah mendapat perhatian. Okay, seperti yang kita tengok sini, kisah Viviona cari line atas pokok dapat perhatian SKMM dan DM. Okay, video pelajar UMS Viviona yang bermalam di atas pokok mencari line untuk jawab exam mendapat perhatian daripada pihak MCMC dan DM dalam kurungan sampai bos-bos turun padam. Wow, memandangkan kalau kita tengok dia berasal dari Pitas, video yang dia rakam itu di kampung dia. Saya dipahamkan kawasan kampung dia itu tidak mempunyai line ataupun talian internet yang kuat, dengan electricity pun belum ada di kawasan rumahnya. So dia mengambil keputusan untuk panjat atas pokok untuk mendapatkan line internet. Jadi ini telah mendapat perhatian ya, maksudnya viral dia punya video ini mendapat perhatian oleh pihak-pihak yang berwajib. Okay, jadi guys, sebelum kita meneruskan, sini ada satu pesanan. Jika anda ingin ataupun kawasan anda line internet tidak cukup, anda naik ke atas pokok dan kasih viral di media sosial supaya bos besar PM yang buat menara atau towering pancaran pemancar internet itu datang turun padam dan sediakan kamu kemudahan. Okay, kita tengok lagi. Berita telah disiarkan pada Ahad 21 Jun 2020 oleh Sinar Harian. Kota Kinabalu, kisah pelajar jurusan Asasi Sains dari University Malaysia Sabah UMS, Viviona Mosibin, 18 tahun, yang sanggup tidur di atas pokok semata-mata untuk menjalani pemeriksaan secara dalam talian, kini mendapat perhatian dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Telekom Malaysia Berhati. Perkongsian dari Facebook Borneo Echo kira-kira 3 jam lalu yang memuat like status dengan caption berbunyi, video berdurasi 11 menit 21 saat yang memaparkan Viviona terpaksa bermalam di atas pokok mendapatkan capaian internet yang laju untuk menjawab pemeriksaan mendapat perhatian daripada pihak MCMC dan DM. Tengok ni, kena hashtag lah, sampai bos-bos turun pada wow. Tulisnya lagi, SKMM akan membina menara telekomunikasi di kampung Sampat Talang di Pitas Sabah dan dijangka siap pertengahan tahun hadapan. Itulah kuasa media sosial guys, bukan sahaja media sosial, warga net, netizen, dan jabatan netizen. Ini sudah bukan jabatan netizen, ini cara dia gurau. Okay guys, jom kita tengok dia punya YouTube channel. Okay, ini saya sudah buka Viviona M, punya subscriber sekarang sudah 79.9 guys. Okay, kita tengok video dia upload baru 4. Wow, most popular one, Shopify most. Kita tengok most popular dia. Oh, ini 24 hours on 3 challenge, 556,000 view. Dan ada beberapa video dia bikin apa ini, how I view a traditional underground waterway grass touch match hut with bamboo floor. Memang dia ni gadis desa, tapi dia amat berpengetahuan. Dia ikut, dia berpengetahuan dalam kerja-kerja kampung traditional. Saya tengok ini depan video dia, saya tahu Viviona ni seorang yang berdekat. Tengok dia punya about. Nah, description sini, hi, I'm Viviona, 18 years old, I like making videos. Nah, blah 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 blah. I heard that someone to send email. This is the address, post. Dekat bawah kedai Taman Pinggan-Pinggan Jaya, Pinggan-Pinggan Pitas. Okay, ada orang hantar hadiah. Saya perlu hantar lah hadiah. Okay, kamu semua hantar, kita hantar hadiah. Okay guys, kita tengok video dia. Jadi kita terpaksa memanjat pokok ini sekiranya kita ingin mendapatkan internet connection yang kuat sepanjang exam berlangsung. Sebenarnya begini betul, first pokok arah saya tu. Tiba-tiba buat challenge 24 jam di atas pokok. What's up everybody? So, hari ini bermula sudah exam kami. Video saya yang sebelum ni, saya ada buat pondok di atas bukit. Itu adalah untuk persediaan exam kami.
Memang kalau jom, tengok sama-sama. Dari segi cakap pun memang seorang gadis yang lincah. Let's go. Lincah dan kita hampir sampai ke puncak bukit di mana aku batu kita pondok. Dengar tong suara pun tahu dia berdikari. 6.43. 6.43. Sebenarnya aku baru habis menoreh getaba tadi. Mula jam... Salah kalau di kampung-kampung bangun awal. Bangun awal, guys. Buat kerja kampung. Tuh, kamu tengok dia nih. Dia punya... Apa ini? Run. Dia punya hat. Rusak. Babi hutan pergi langgar kah? Ya, rusak kok. Kena tiup angin kah? Nampaknya pondok yang kita sudah buat rosak. Oh, minggu lalu kuat hujan. Videonya bergoyang-goyang ya, guys. Sebab itulah kali runtuh. Memang live Tidak kita nampak, lah. Memang live. Tapi mustahil runtuh sebab original juga, dari ladang. Kuat juga aku pasang tuh. Cuman nih. Nggak apa, kita balik dulu di rumah sekejap. Ada lagi masa, sekarang baru jam 6.50 lebih. Exam jam 9. Begitulah ceritanya. Tapi memang guys, kalau atas bukit memang itu angin ada kuat sikit berbanding dalam berbanding di kawasan pedalaman. Hah? Itu pasal dia punya hat itu rosak. Sepatutnya hat itu dia sudah sediakan tempat beliau berteduh untuk cari line lah. Dia letak di atas bukit di mana line internet itu kuat untuk dia mengambil exam, exam atau peperiksaan semester kajian beliau. Tetapi rosak. Jadi sekarang ini kalau kita tengok dia sedang bercakap di atas pokok sudah dalam kelambu. Aku tidak tahu keadaan pondok itu. Kali tadi pagi aku cek. Jadi kita terpaksa memanjat pokok ini sekiranya kita ingin mendapatkan internet connection yang kuat sepanjang exam berlangsung. Aku ada bawa phone dan power bank. Lepas itu aku ada bawa satu botol air. Ini kita punya bekal. Pas itu aku ada juga bawa satu kelambu, kelambu peninggalan nenek moyang. Kita kan stay sampai besok, jadi kita perlukan kelambu untuk mencegah nyamuk. Walaupun kita sudah ada bawa satu rasu nyamuk, tapi kita perlukan juga ini untuk extra protection. Dan juga peralatan untuk exam. Kita ada bawa beberapa helai kertas, kita ada bawa pensel, kalkulator. Jom, set up! Dia masuk. Pasang kelambu sudah. Jadi kamu nanti jatuh. So, inilah aktiviti kita hari ini. Selain daripada menjawab exam online, kita juga berkemping di atas pokok. So, sekarang ini jam 8.54 pagi. Dalam ada 6 menit lagi dia akan ambil exam. Dia pun ganas. Sabni. Rock gitu, rock. Jam 12.50 tengah hari. Ada surun, itu surun. Okay. Nampaknya dia masa ini habis. Dia tidak perasan ada di belakang. Kalau kena sengat ni memang berhari-hari demam, guys. Memang joss dia punya rasa tu. Pengajian Malaysia. Memandangkan sudah tengah hari jadi kita perlu makan. Kali ini dapat nasi. Dia makan nasi saja. Mungkin ada lauknya, cuma tidak kenampakan. Watch here closely. Itu surun. Nah, baru dia perasan. Surun.
Surun. Surun dai. Macam mana boleh masuk di kelambu? Tuh surun tuh. Kular dulu, kular dulu. Tuh, tuh, besar tuh. Oh, itu tubuhan. Tubuhan tanah besar. Apa dia tuh, dia tersesat kali nih. Tuh, macam mana mau kasih keluar nih? Pedas nih kalau menggigit. Oke, okay, guys. Saya akan berusaha untuk melepaskan tubuh. Cepat keluar. Kasih baik serunda ini. Kita punya nuah. Tangan. Dia tidak perasan tem diambil exam. Tidak tahu apa jadi cepat, kalau cepat. Tem ambil keluar, exam keluar, tuh. Keluar, keluar. Dia perasan ini cepat. Ada di belakang dia. Maaf. Memang terganggu lah exam dia kan. Oh. Asian giant hornets nicknamed murder hornet. Murder hornet. Murder hornet. Murder hornet. Asian giant hornets are responsible for up to 50 deaths a year in Asia, especially in Japan, which has been dealing with the problem for thousands of years. But it takes multiple stings to kill a person. So, kawan-kawan, kesimpulannya, tubuhan tanah itu amatlah berbahaya kalau kamu pergi hutan. Hati-hati, tengok di bawah, tengok di tanah tuh, jangan sembarang pijak. Sebab tebuan tanah bisa membunuh kalau dorang kerumun. Kerumun, keroyok, keroyok memang. Alright guys, sekarang sudah jam 1.50. 1.50. Pengajian Malaysia. Oh, pengajian Malaysia. So, kalau dia di UMS, maksudnya dia ni student persediaan degree lah. Lepasan SPM, kalau saya tidak silap. 4.15. Nasi sudah semakin sejuk. So, inilah kita punya dinner untuk hari ini. Dinner untuk hari ini adalah nasi sahaja. So, sekarang menunjukkan memang jam sampai malam guys, sampai malam 6.53. Battery charge tinggal 44%. Alright. So, kalau kamu nampak dalam video pun muka saya tidak berapa jelas. Kita tidak bawa lilin, kita tidak juga bawa. Jangan bawa lilin, terbakar kelambu nanti. So, kan guys. Salah satu sumber cahaya hanyalah menggunakan telepon ini, menggunakan flashlight. Charge power bank aku pun tinggal 700 lagi. Wow. Jam 8 tepat guys. Jam 8 1 menit sudah. Battery charge masih 44, sebab aku tidak guna juga apa-apa tadi. Hari pun sudah malam, hari pun sudah gelap. Jadi harap-harap mama aku udah cari. Mesti dia cari juga tuh. Tapi aku sudah bagi tahu aku pergi jalan. Besok aku balik aku bilang harap-harap dia indah carilah. Tengoklah macam mana kalau aku balik besok, macam mana reaction dia. Tuh, mau baring dulu. Cep. Wah, baring di kayu saja. Kesiannya. Tidak tilam gak dibawa, guys. Ringan saya tilam, bah. Soalnya kalau malam, kamu tidur jam berapa? Nanti kamu share lah di komen berapa kamu tidur setiap malam. Sebab kalau tempat kami kan gelap. Oke, guys, dia tidur kami sudah. Belum ada elektrik lagi, jadi sebelumnya kami tidur awal jam 7 begitu, sebab mau jimat lilin kan. Kesian. Good night, everybody. Jumpa lagi besok. Tapi biasanya dan di kampung tidur lewat, awal, guys. Sejuk. Bye. Aman. Bunyi cengkerik. Memang best tidur lah. And then besoknya pun bangun awal. Kebiasaan di kampung sampai begitulah. Kawan-kawan. Jumpa ke surun. Sekarang nih menunjukkan dia bangun tidur guys, dia rakam. 7.10 menit. Nampak. Nah, 7.10 menit. Jadi hari ini ada lagi exam pula kan. Kesian ya guys. Sini jam 7.30, jadi kita balik di rumah jam 7. Aku belum cuci muka lagi ya. Oh, ganas rambut dia guys.
banyak bunyi bunyi. Sampai sudah. Bude, kamu pergi mana? Ay, dari mana ya. Kau? Satu hari nak pulang. Si mama mencari kau itu. Dia balik ke rumah, guys. Sana aku di atas pokok. Hah? Kamu sudah sarapan? Sarapan ya? Kau, kamu sarapan dah sih, Lona. Perut aku minum lepas doi. Sudah aku sitau itu. Nah. Ada juga aku sitau kan. Marah mama dia, guys. Bentuk pun rusak sudah. Ya, ada yang no, rusak, no. Ini aku tahu kamu nulis di dolai. Ada juga bawa aku makan. 3 lino pot. Nah, sudah kamu sarapan. Oke, guys. Jadi, begitulah reaction video terhadap satu video viral yang diupload oleh saudari Viviona Osibi. Jadi sedikit sebanyak telah mendapatkan pengajaran untuk kita semua bahwa hidup ini sebenarnya kita kena kuat. Okay? Banyak cabaran ataupun banyak dugaan di depan. Kalau hati kita tidak kuat, memang susah untuk kita hadapi. Cewas, kemah pula. Tapi itulah guys, macam saya bagi tahu tadi yang awal tadi, tips dia kasih viral supaya kita dapat itu saja. Gurau guys, tetapi dalam gurau-gurau pun kita serius juga macam video nanti kita ambil inspirasi, kita ambil pengajaran dari apa yang telah beliau hadapi atau capai. Itu suatu pencapaian yang baik, naik atas pokok bagi seorang perempuan itu bukanlah mudah. Dan kita tidur seorang diri dalam hutan di atas pokok itu bukan sesuatu yang buat oleh ramai orang. Hargailah apa yang kita ada, kita jaga dengan baik dan kita sentiasa berusaha untuk mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Oke, guys, sampai di sini saja. Bye.